Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Inspirasi kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang judulnya Mendidik Anak Dengan Hati. Nah, kenapa mendidik anak dengan hati? Karena hati itu sumber kehidupan. Jadi ternyata kalau hati itu tidak selesai, maka hidupnya nggak selesai. Ya, nanti pacaran nggak selesai, sekolah nggak selesai, tugas nggak selesai, PR nggak selesai, bahkan-bahkan bisa-bisa nanti nikah nggak selesai. Karena hatinya nggak selesai. Nah, apa maksudnya hatinya nggak selesai? Anak-anak itu banyak pertanyaan dalam hatinya. Apakah itu terjawab? Kalau makin banyak pertanyaan yang tidak terjawab, artinya hatinya tidak selesai, nanti hidupnya juga tidak selesai. Maka tugas parenting salah satunya adalah menjawab setiap pertanyaan di dalam hati si anak. Ini lebih banyak pertanyaan hati ya, bukan kenapa matahari terbit dari timur gitu, enggak, itu pertanyaan otak. Pertanyaan hati itu misalnya, "Mama, apa mama itu sayang aku sih?" gitu ya. Ya sudah pasti, wah dimarahi. Berarti nggak sayang dong. Kadang-kadang anak itu bertanya, kenapa? Karena dia ragu-ragu. Kok dia galak, kok dia marah. Nah dia tanya, "Mama, apa mama itu sayang aku?" "Nak, aku tuh sayang sama kamu, nak. Kalau toh mama marah, itu karena mama sayang sama kamu. Mama mau supaya kamu tuh ngerti etika, ngerti moral, ngerti ini. Nah, kalau kamu ngerti-ngerti itu, ini itu, nah nanti kamu disayang teman, temennya banyak, jadi itu demi kamu, mama sayang kamu, nak." Nah, dia yakin gitu kan. Ada pertanyaan lagi, "Mama, nanti apa ada yang mau sayang sama saya?" "Aduh nak, lihat di muka bumi ini, lebih jelek dari kamu juga menikah, gak punya kaki di pinggir jalan tuh, menikah juga, pengemis, orang miskin menikah juga. Kamu ini unik nak, pasti ada yang sayang sama kamu." Selesai lagi pertanyaannya. Jadi akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan hati ya, yang muncul dari anak. Tugas orang tua menjawab dengan tepat, sehingga hatinya selesai, nanti dia hidupnya luar biasa. Nah, tugas orang tua menyelesaikan pertanyaan di hati anak. Salah satu caranya dengan berinteraksi yang positif. Jadi, sering-sering bersama dengan anak, makan bareng, hiking, liburan, renang, pergi ke pantai, ya acara keluarga, ulang tahun diulang tahunin. Nah, ini kan suasana interaksinya positif. Pasti saat itu nanti bisa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan anak, ya seputar gambar dirinya. Aku ini siapa? Apa aku bisa sukses? Kayak si itu, kayak papa. "Oh, bisa nak, kamu ini unik. Kamu berbeda sama papa, tapi kamu punya talenta yang ini. Lihat, orang yang kayak kamu di dunia ini ada juga hebat contohnya ini," gitu ya. Karena emang dunia ini hebat. Dalam arti setiap temperamen dasar, setiap anak itu, setiap manusia itu seperti ada yang miripnya, baik dalam sejarah apapun juga, dimanapun juga, yang hebat, yang kayak dia. Nah, orang tua bijaksana bisa menggali informasi itu, digunakan untuk menjawab pertanyaan si anak seputar gambar diri. Ya, kalau anak dan orang tua ini bisa berinteraksi, artinya orang tua yang menjawab pertanyaan hati si anak. Memang bisa juga anak akan mendapat jawaban dari hamba Tuhan, dari motivator, tapi alangkah indahnya ketika orang tua menjadi jawaban bagi anak, itulah orang tua yang luar biasa. Anak-anak saya dikenal orang lain sebagai anak-anak yang hebat. Ya, gimana tiga anak, maka yang dua mendapat ASEAN Scholarship dari kelas 3 SMP. Sekarang keduanya kuliah di NUS, masih program ASEAN Scholarship. Dalam program itu pun 100 orang pandai Asia dikumpulkan, dia masuk 10 besar dan diperpanjang lagi. Nah, itu IQ anak saya biasa saja ya, rata-rata. Yang nomor tiga dia bisa SMP SMA 4 tahun dan kuliah bersama kakaknya dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini membuat orang bertanya, "Ih, anak bapak hebat-hebat." Oh, enggak, mereka bukan anak yang hebat, anak yang otaknya imbang gitu ya. Otaknya imbang karena figurnya imbang. Kita punya anak juga punya masalah luar biasa banyaknya ketika dia di SD, TK, tapi makin lama masalahnya selesai dan bahkan boleh dikatakan hampir enggak ada lagi gitu ya. Masih ada juga pasti, tapi kami menjadi keluarga yang intim, akrab. Jadi intinya adalah orang tua harus ada di hati anak-anak. Karena kalau orang tua ada di hati anak-anak menjadi figur, hubungan itu menjadi mudah, menasihati jadi mudah. Ketika anak pemuda remaja kita seperti sahabat, ketika kita anak masih kecil kita ya orang tua gembalanya, maka mewarnai, mempengaruhi mudah ketika ada relasi. Berinteraksilah untuk membangun relasi supaya di hati anak-anak ada kita. Itulah orang tua yang bijaksana.
Karena itu marilah kita menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik anak di akhir zaman ini, supaya kita bisa melahirkan generasi baru yang mewarisi negeri.